sampai berdarah istriku sayang, sampai berdarah istriku ya, sampai berdarah, sampai berdarah, sampai berdarah, sampai berdarah, sampai berdarah. Keluar ketubanku, Pak. Sampai keluar air ketubannya istriku sayang. Astagfirullahaladzim. Rumah. Apa segala rumah, Pak? Ada isinya. Isinya apa, Pak? Saya Sapol. Iya, saya tahu, Pak. Saya Simo. Saya Sapol. Iya. Bagaimana, Pak? Emang saya salah apa, Pak? Masalahkan yang lain. Di sini saya periksa. Tidak permasalahkan saya punya pakaian. Mana isinya? Kenapa dengan pakaian saya? Dalam. Saya tutup ini kalau tidak ada isinya. Isinya apa ini, Pak? Isinya, KPMU mana? Mana ya, saya dalam. Ada kok, saya di kantor desa di sebelah, saya sudah izin, Pak. Tahu, ngomong. Pemplam, Pak, baik. Perempuan, Pak, orang lagi hamil, Pak. Santai, Pak. Cerita baik-baik, ya. Santai, Pak. Aduh, orang lagi hamil, Pak. Astagfirullahaladzim. Tunggu, sayang. Saya lapor, Pak. Woi, seri apa? Banyak orang, guys, ya. Lagi live, Pak. Warkop nggak terbuka, guys. Lagi live, Pak. Lagi live, jadi harus memang ada ini. Buka dulu baju dulu deh, daster. Rumah aku juga kan dari Jiora masuk tadi. Ambil dulu anu dulu. Ibu yang punya. Iya. Yang punya. Bisa pakai masker? Bisa. Masker dulu. Ini kan juga keluar kok, ya. Ini juga rumah ya. Rumah, ini rumah saya, bukan AA. Ini kan luar kota juga. Kan masalahnya juga kan sudah tutup. Iya, makasih. Sudah tadi kami menyalakan. Sabar, Beb, sabar ya. Sabar. Lagi ada tamu dulu ya. Iya. Ya. Endos. Kiki, dasterku dulu. Oh, sini. Sama masker juga. Sudah ada. Sudah ada. Makanya tadi ditutup sebelum jam 7, Bu. Jam 6 lewat. Iya. Pakai masker. Tadi tuh pembeli masuk kayak semacam mau beli pulsa satu orang. Makasih kalau sudah tahu kan. Sudah ada tadi. Cuma musiknya tadi terdengar. Oh iya, karena lagi live, Bu. Mancing juga. Lagi live, kasihan, Pak. Kan dia terpancing juga hampir jauh gitu. Heeh. Asli Ibu. Orang sini. Suaminya sama. Kalau suamiku orang Makassar. Orang Makassar. Saya enggak enak badan, Pak, jadi kita lagi apa? Sini asli. Asli apa? Makassar. Orang gua sini. Orang sini sih memang. Sabar ya, sabar. Makan kita kembali. Kalau kita merasa orang tua ya kenapa dengan pakaian saya? Ini kan di rumah. Jangan dibahas masalah pakaian. Ya, ini kan di rumah. Saya yang bahas kan Bobi, bukan ya. Saya. Ya. Ini kan di rumah saya, Bu. Ya. Kan sudah tanya juga. Ini masanya masukannya sayang. Iya, tapi kan enggak usah bahas pakaian. Iya. Masa pakaian lagi dipermasalahkan. Kan Covid. Anda kan datang sini untuk Covid, bukan pakaian saya. Ya. Oke, sampai di sini. Ya. Salah pengertian sih, bukan dibahas pakaian, tapi ngerti. Ini diberikan saran. Iya. Terima silahkan, tidak pun tidak apa-apa. Ini ibu cuma saran. Nah, kalau bilang tadi ya, saya sudah tahu kalau saya akan ngomong nah, seperti ini. Tadi saya bilang, minta maaf, saya lagi nggak enak badan. Ya. Ini di rumah saya. Boleh. Ya. Yang masuk neraka kan saya sendiri dan juga orang yang terdekat saya. Yang menentukan masuk neraka enggak ada dari sini. Iya. Okay. Sabar. Baik. Ini kami sudah mengikuti protokol kesehatan ya. Sudah mengikuti semua aturan-aturan pemerintah. Perasaan kok, di ini kok pakai yang lagi, yang di ini. Jadi, karena saya juga lagi live ya. Aduh, tak salah kan saling mengingatkan. Iya. Iya, baik. Tak salah saling mengingatkan. Iya. Jadi kalau
ingin keluar minta tolong untuk ditutup saja pintunya ya. Ini kan rumah Pak, ya, rumah Bu. Iya. Termasuk. Ini kan saya mengingatkan saya. Ya. Kalau bisa nggak bisa dibuka. Dikasih kecil sedikit, musimnya sayang. Oke kan? Titi, ya, kalau pulang semua langsung semprot. Ada alat semprot itu. Ya. Semprot dulu. Ya. Karena saya juga nggak terima kalau ramai sekali begini. Ya, ini kan juga keramaian Pak. Iya. Oke, makasih banyak. Iya, saya tahu Pak. Iya. Saya tahu ya Pak. Tapi kan ini rumah. Pengeluaran. Iya. Pengeluaran kertas itu saya bilang sama anak-anak setiap jangan terima tamu. Iya. Saya tidak mau tinggal live-nya. Tapi kenapa masuk semua banyak sekali? Ini kan dia ramai sekali. Ramai sekali. Saya juga tidak terima. Namanya kan peraturan protokol kan harusnya tidak ramai begini Bu. Ya udah. Biar sudah. Makasih. Harusnya kan masuk di rumah ini Bu. Tidak ramai begini kan? Iya. Saya tahu. Saya juga tahu Bu protokol kesehatan. Saya tahu. Pas ngomong masalah pasien saya. Ini saya live loh. Yang nonton 1000 lebih loh. Iya. Oke. Ya, saya tidak kesalahan di sini Bu ya. Iya. Saya ikuti semua aturan-aturan pemerintah. Iya. Pas pasien saya kok. Iya. Iya. Tadi saya bilang saya lagi enak badan, makanya begini pakaian. Ya, udah ya. Tapi enggak salah kalau saling mengingatkan deh. Tapi salah caranya. Saya enggak terima. Iya. Ya, udah ya. Saya. Hah? Saya. Aduh. Oke, udah ya. Mari. Dari kesalahan kan, Pak? Iya. Oke. Ya. Kalau ada kesalahan tadi, saya mohon maaf ya. Iya. Ya. Siap. Tapi itu adalah maksud. Iya. Oke, soal sekali. Ya, udah. Oke. Ya, itu ya. Saya punya suami kok enggak ngelarang. Ya. Oke. Ya, jadi saya jadi teman-teman ya ingat ya. Saya ikuti aturan pemerintah, kita sudah tutup, tidak terima tamu satu orang pun ya. Tapi lihat ya, tadi lihat kan keramaian tadi banyak sekali masuk di rumah. Ya. Ini kami ikuti aturannya. Jam 7 kami sudah tutup. Ya. Semprot gede, semprot. Ya, lihat ya. Ya. Ini di Panciro ya, Panciro. Kabupaten Goa, Panciro Kabupaten Goa ya. Ya. Pemerintah aturannya katanya dia melarang keramaian, tapi lihat tadi banyak sekali keramaian ya. Masuk di rumah keramaiannya luar biasa. Ya. Rumah. Apa segala rumah, Pak? Ada isinya. Isi namanya, Pak? Saya Sapol. Iya, saya tahu, Pak. Saya Simo. Mana isimu? Saya periksa, saya punya kewenangan. Tadi kau bilang tidak punya kewenangan, saya sapol. Iya. Kewenangan bagaimana Pak? Mana emang saya, salah apa Pak? Masalahkan yang lain. Isimu saya periksa. Tidak masalahkan saya punya pakaian. Mana isimu? Kenapa dengan pakaian saya? Dalam. Saya tutup ini kalau tidak ada isimu. Isin apa ini Pak? Isin yang, KPMu mana? Mana ya saya dalam? Ada kok saya di mana? Di desa di sebelah saya sudah isin Pak. Kau ngomong. Eh perempuan Pak, baik. Perempuan Pak orang lagi hamil Pak. Santai Pak. Cerita baik-baik ya. Santai Pak, orang lagi hamil Pak. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim, tunggu sayang. Saya lapor Pak. Woi, Sri astagfirullah. Dia memukul Pak. Kurang ajar dia memukul. Pak, lihat Pak. Pak. Astagfirullahaladzim. Saya bebas di sini Pak. Ini rumah saya Pak. Jangan sayang. Astagfirullahaladzim ya Pak, anda anggota seperti itu, astagfirullah, dia memukul istri saya juga Pak, astagfirullah, tunggu saya lapor, sudah. Hei, bapak anggota, bapak polisi loh, saya sudah lama, bapak polisi loh, dia memukul istri saya, lagi hamil Pak. Lagi hamil, dia pukul, dia tampiling. Sudah. Tunggu ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Istriku lagi hamil, dia tampiling, Pak. Dia tampar istriku. Saya rekam, Pak. Ada sih. La ilaha illallah. Itu yang tadi, Sapul Pepe. Sapul Pepe tadi. Istriku lagi hamil, Pak. Hargai kami di sini, hargai. Astagfirullahaladzim, saksikan. Sudah. Panjangnya cuma itu, Pak. Astagfirullah. Yang mana tadi itu? Sundala itu yang mana tadi itu Pak? Kurang ajar! Mana tadi itu yang mukul?
Istriku lagi hamil, Pak. Dia tampil, dia tampar. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Pecah ketubannya, Pak. Astagfirullah. Kurang ajar dia, tampar saya, Pak. Tampar juga istriku. Anda parat loh. Masa perlakuan warga seperti itu? Masa perlakuan warga seperti itu, Pak? Kami tidak melakukan hal-hal seperti apa, Pak. Kami ikuti aturan pemerintah. Astagfirullahaladzim. Saya melanggar apa di sini? Tapi kenapa yang tadi Satpol PP itu langsung tiba-tiba barbar di sini? Memukul kami di sini, astagfirullahaladzim. Yang lain bubar. Tunggu ya, kami lapor ya, tunggu. Bapak polisi lho, Pak. Oh, sayang. Bapak polisi lho, Pak. Masa melihat istri saya dipukul begitu, Pak? Astagfirullahaladzim. Sudah, sayang. La ilaha illallah. Kalian saksikan semua. Kalian semua bisa saksikan. Sudah, sayang. Kita lapor. Tunggu. Sudah, sayang. Sudah, sayang. Kalian bisa lihat semua. Astagfirullah. Kalian bisa lihat aturan PPKM kami sudah ikuti ya. Astagfirullah. Sudah, sayang. Tuh, lihat ya, dia tampar ya istriku ya. Sampai merah mukanya istriku, dia tampar. Saya juga dia tampar. La ilaha illallah. Dur, sayang. Tunggu, Pak. Oh, lihat ya. Sampai berdarah istriku, sayang. Keluar ketubanku, Pak. Sampai keluar air ketubannya istriku, sayang. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Beginilah aturan PPKM sekarang ya. Ajan! Astagfirullah. Sudah. Kalau saja aku kurang awas. Sudah, sayang. Sudah. Sudah, sayang. Pastor, kalian bisa melihat saya lagi live ya. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Tuh, saya. Sabar. Tunggu saya. Mana tadi dengan Satpol, Pak? Bapak anggota, kenapa tidak lanjut itu yang tadi Satpol itu, Pak? Iya, dia mah kekerasan, Pak. Tidak, dia mah kekerasan. Ada buktinya, sampai merah ini istriku, saya juga ditampar. Astagfirullahaladzim. Kenapa begitu anggota, kasar begitu, Pak? Kalau itu jam bicara. Ya, jangan, tidak setuju juga gitu cara. La ilaha illallah. Sebenarnya tadi, nah udah, kenapa udah? Iya, dia langsung masuk, Pak, dia langsung mengamuk, Pak. Udah, kita sabar tadi, kita cuma bicara baik-baik, Pak. Ada CCTV. Iya, CCTV. Kalau tidak terima. La ilaha illallah. Lihat, Pak. Lihat ini. Dia bilang, kenapa berpakaian seperti itu? Terserah saya, ini rumah saya kok. Sudah tentu untuk pulang kok. Kenapa? La ilaha illallah. Amankan itu anggota, Pak. Asal PP, Pak. Aduh. Sudah. Bangsat. Sudah, masuk. Lihat, Pak, lukanya sini. Lihat, Pak, lukanya, Pak. Sudah lagi hamil. Istriku lagi hamil. Sudah masuk. La ilaha illallah. Ya, penting kalau sampai keguguran istriku. Iya. Saya masih bisa tanya musiku, Pak, ya? Ini. Tadi dia bilang di sini, dia punya wena. Sudah. Mari kami ke kepala desa. Panggil ke kepala desa. Tunggu, saya. Sudah. Astagfirullahaladzim. Bangsat! Harusnya itu dia anu pasal PP tadi, Pak. Tunggu ya. Bapak saya lagi sakit ya. Sudah. Lihat ya, kami tidak melakukan kesalahan ya.
Kami tidak melakukan kesalahan sini, Pak. Kami ikuti semua aturan pemerintah. Tapi apa yang diperlakukan seperti ini, Pak? La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Dia tiba-tiba langsung masuk, Pak. Langsung emosi, langsung tampar istriku. Apakah anggota seperti itu, Pak? Sampai PPJ lagi, Pak. Iya. Kalau ada keberatan, silakan. Iya, Pak. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Ada, Pak. Ini saya juga rekam dari live, loh. Yang saksikan 2000 lebih, loh. Ya. Lihat, ya. Astagfirullahaladzim. Saksikan. La ilaha. Masalahnya bapakku lagi sakit, Pak. Jantung, Pak. Saya minta. Ini rumahnya siapa sebenarnya ini? Rumah istriku, Pak. Rumah saya, Pak. Astagfirullahaladzim. Bapak saya jantung, loh, di dalam. Sabar dulu. Sabar dulu. Masuk. Sabar dulu. Andaikan saya buka lebar-lebar, enggak salah, Pak. Saya akui saya salah. Ini sudah tertutup, Pak. Masa baru tutup berapat? Iya, tapi kan Bapak aparat, Pak. Bapak polisi harusnya amankan langsung, Pak. Tadinya saya tidak tahu dia masih. Astagfirullahaladzim. Kita di luar, dia masuk. Saya tidak tahu apa. Dia tampar istriku langsung ditampar saya, Pak. Saya tadi sudah ngomong baik-baik. Apakah ada aparat seperti itu? Saya mau yang tadi perempuan itu ya sama yang menampar. Saya butuh dua orang. Saya butuh dua orang. Kita tenang dulu, Bu. Kasihkan dulu parsel, Pak. Supaya bisa ngomong baik-baik. Terima kasih, Pak. Ya. Dia anarkis ya, anarkis di sini ya. Satpol PP-nya itu anarkis. Saya sudah bilang tadi minta maaf, Pak. Ini kan sudah mati, lampu sudah mati. Pintu sudah tertutup. Saya tadi bilang saya putar musik karena kami sedang live. Pokoknya diviralkan, kami viralkan. Kami sedang live. Ya. Semua sudah masuk, sudah selesai. Dia bilang kenapa ibu berkata seperti itu? Terserah saya. Saya mau terlanjur keluar terserah saya. Ini kan rumah saya. Sudah. Iya, pokoknya kami bakalan lapor. Kami bakalan viralkan. Sudah. Ya, kita pokoknya kalau istriku saya tuguran, Pak. Saya tidak terima. Ini sampai air ketubannya pecah, loh. La ilaha illallah. Bangsat semua. Pokoknya itu yang anu tadi pas Satpol PP tolong amankan dulu, Pak. Saya sudah makan tadi itu, saya kaget kenapa bisa terjadi. Astagfirullahaladzim. Kan kita sudah keluar. Emangnya di sini ada CCTV? Maaf ya, di sini ada CCTV, semuanya ada 4 CCTV di sini. Kita tenang dulu. Enak aja. Lihat ya, kejamnya ya. Begitu kejam pemerintah saat ini. Kami pun cuma cari uang. Dituruti, ditutup jam 7. Kami tutup jam 7 malam. Kami hanya setel musik masuk ke dalam menggabung semua. Apa salah kami? Sudah. Kami yang tidak mencerang, hanya mencari warisnya di sini. Dipermasalahkan pakaian saya. Saya punya suami. Ini rumah saya mau telanjang tak baik, terserah saya. Ya, kita tenang dulu. Ambil dulu air minum. Panggil dulu tadi yang perempuan sama yang memukul. Ya, Satpol juga pulang. Ya Allah, ya Rabb. Dia sudah memukul sini, sudah mengamuk, dia pulang, Pak. Allahu Akbar. Apa itu hanya polisi, loh, Pak? Kenapa tidak tahan langsung, Pak? Sudah, saya. Kita sudah di luar tadi. Allahu Akbar, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb. Kalian bisa saksikan tadi ya. Ya Allah, ya Rabb. Kejamannya ya, itu Satpol PP tadi. Subhanallah, istriku lagi hamil, sayang. Istriku lagi hamil ya. Dia tampar sampai merah. Oh, lihat, sampai merah dia tampar, Pak. Perempuan, Pak. Saya satu hari sedang sakit loh, Pak. Sempat dipukul tadi. Dipukul saya, lihat, Pak. Dia tampar di sini baru saya, Pak. Lihat saya juga, Pak. Tampar baru sini dia tampar. Anti TV loh, Pak. Dia tadi maju-maju sini. Saya duduk di sini, Pak. Dia nunjuk-nunjuk. Dia langsung dia tampar. Saya di sini yang pegang wilayah. Terus kenapa kalau dia pegang wilayah? Saya tidak buka loh, Pak. Andaikan dibilang banyak pembeli, enggak masalah, Pak. Enggak ada orang kok. Kami tidak melanggar ya, Pak. Kami tidak ada langgaran, Pak. Tidak ada langgaran. Lewat live kok. Kami juga bilang kami sedang live, Bu. Minta maaf karena ada musik. Kami sedang live. Iya, Satpol PP katanya saya punya wilayah di sini. Wilayah apa, Pak? Emangnya di sini presiden di sini, Pak? Dia langsung marah-marah, tampar istriku, tampar saya. Tidak ada putar itu dilihat di mana? Enggak, ada di sini, Pak. Ini 3000 lebih yang menonton loh. 3000 lebih. 3000 yang lebih menonton. Yang saksikan semua di sini. Saya sementara live, Pak, cari uang, Pak. Live kok? Karena kalau saya cari uang di sini, Pak, di warkop, Pak, tidak cukup, Pak. Apalagi PKM ini, Pak, dari siang, Pak, kita belum ada pembeli, Pak. Malam baru rame, Pak. Tapi kenapa begitu anarkis sekali, Pak, Satpol PP-nya? La ilaha illallah. Untuk saya bisa tahan, Pak, emosi itu, Pak.
Iya Pak, saya bilang. Makanya saya bilang begini, saya suruh anak-anak pas dia keluar tolong disemprot di sini, karena kan kami dilarang menerima orang. Ya enggak? Oke ditutup. Abangnya kalau satu orang mau beli pulsa mau beli ini kami larang Pak. Kan cuma satu orang juga tadi itu pun sudah keluar. Di sini semua sudah tertutup kok. Mati lampu kok. Apa sih salah kami Pak? Apa kami orang kecil Pak? Apa kami orang kecil Pak? Sama kita Bu. Kami juga dianggur. Iya. Pokoknya kelihatan sekali mukanya itu tak 10 PP. Jadi luar biasa sekali. Iya Pak iya. Saya langsung ke Polda Pak. Ada di perbankan. Iya. Oh ini loh Pak. Ini ya buktinya ya. Salah saya enak badan loh pas satu hari loh gak enak badan. Adi sok saya lantai juga bilang kok nilai saya gak enak badan lagi sakit. Tiba-tiba mereka semua masuk. Pisum saja ke dokter ya saya bakalan pisum dan itu harus CCTV loh. CCTV banyak di sini ya. Istrinya juga tadi ada jatuh ke tubuh. Coba kian dulu ke rumah sakit bawah itu. Saya tidak terima. Polisi saja sama polisi saja tentara di sini santai-santai. Kenapa itu Satpol PP? Dia malah mengamuk di sini. Malah dia bilang dia di sini anunya. Pak, Bu. Memang ada suatu keberatan pada hari ini. Iya, iya Pak, iya. Misalkan dipukul kan ada pergi periksa begitu. Iya. Untuk mempertanggungjawabkan. Betul. Pokoknya sampainya dia ditangkap, Pak. Dia di sini. Supaya bagaimana? Supaya tidak berkepanjangan masih tak proses. Kalau cuma bicara di sini baru tidak melapor ke sama aja. Iya betul. Bapak, bapak kis-kis kalian juga kita umumkan di live kok. Ternyata beli cara pemerintah kok. Kenapa sampai sekejam ada itu? Kan ada pembeli Pak, 10 orang tidak masalah. Karena pembeli 10 orang. Ini enggak ada pembeli kok. Kami kutip aturan pemerintah loh Pak. Tidak ada langgaran sama sekali. Astagfirullahaladzim. Ku tahu saya ini peranunya ini. Mana apa aku dulu? Stephen. Itu lagi hamil Pak, pasti kita tahu Pak kalau emosi seorang orang lagi hamil. Halo saudara. Astagfirullah. Mulai dilaku. Astagfirullah langsung. Bagaimana caranya selesaikan itu? Kau lagi laku tau? Lihat ya, semua lihat ya. Berapa anarkisnya tadi Satpol PP itu ya. Kalian bisa lihat semuanya. Yang nonton. Ya. Sampai untuk saya bisa emosi Pak, seti kami itu Pak. Untuk saya bisa emosi, saya tanya emosi itu Pak. Iya, masa anggota seperti itu. Kok tiba-tiba astagfirullah, dia langsung masuk tiba-tiba mengamuk. Luar biasa sekali toh. Astagfirullahaladzim. Iya, baru dia mengamuk, dia punya wilayah. Padahal sini anggota polisi sama tentara santai-santai saja. Ini Satpol PP saja. Astagfirullahaladzim. Pokoknya saya cari itu tas 10 PP. Iya. Astagfirullahaladzim. Apa baik profesional orang-orang mereka, aku yang dari kenapa?
Budi berpesan kamu akan berpesan. Budi berpesan kamu akan berpesan. Ultra apa nak? Budi sudah masa biasa buat pering orang. Alur pasap. Apa yang kamu tengah itu? Halal. Israel pasap. Rahmat ini ibn kaya. Bima ikan berusaha. Lukung lagi lah kenapa? Raya jangan. Aku tidak kenal media dan tidak kenapa? Halo, pasap. Harus. Najis kasmi selalu pasap. Iya, kenapa sini lagi kenapa? Abling lagi kalau gini sih. Iya, kita lepas. Apa segala rumah, Pak? Ada isinya. Isinya apa nih, Pak? Saya Sapol. Iya, saya tahu, Pak. Saya Simo. Mana isimu? Saya periksa. Saya punya kewenangan. Tadi kau bilang tidak punya kewenangan. Saya Sapol. Iya. Kewenangan mana, Pak? Mana? Emang saya salah apa, Pak? Masalahkan yang lain. Di sini saya periksa. Dia permasalahkan saya punya pakaian. Mana isinya? Kenapa dengan pakaian saya? Dalam. Saya tutup ini kalau tidak ada isimu. Isin apa ini, Pak? Isin anu KPMU mana? Mana ya saya ada kok saya di kantor desa di sebelah saya sudah isin, Pak. Tahu ngomong. Eh, pelan-pelan, Pak. Baik. Perempuan Pak orang lagi hamil, Pak. Santai, Pak. Cerita baik-baik ya. Santai, Pak. Orang lagi hamil, Pak. Astagfirullah. Perempuan Pak orang lagi hamil, Pak. Santai, Pak. Cerita baik-baik ya. Santai, Pak. Orang lagi hamil, Pak. Astagfirullah. Santai, Pak. Orang lagi hamil, Pak. Astagfirullahaladzim. Tunggu, sayang. Saya lapor, Pak. Woi, sini astagfirullahaladzim. Lihat, Pak. Dia memukul, Pak. Kurang ajar dia memukul. Pak, lihat, Pak. Pak. Astagfirullahaladzim. Saya bebas di sini, Pak. Ini rumah saya, Pak. Jangan saya. Astagfirullahaladzim, lihat, Pak. Anda anggota seperti itu. Astagfirullah, dia memukul, Pak. Lihat, Pak, dia memukul, ya. Dia memukul istri saya juga, Pak. Astagfirullah. Tunggu, saya lapor. Sudah. Bapak anggota, Bapak polisi. Sudah, Bapak polisi loh. Saya sudah lama. Bapak polisi loh. Dia memukul istri saya. Lagi hamil, Pak. Lagi hamil, dia pukul, dia tampiling. Sudah. Tunggu ya. Astagfirullahaladzim. Istriku lagi hamil, dia tampiling, Pak. Dia tampar istriku. Saya rekam, Pak. Ada sih. La ilaha illallah. Ada sih. Tadi sapul pepe. Sapul pepe tadi. Dan kalian saksikan semua. Kalian semua bisa saksikan, sayang. Kita lapor. Sudah, sayang. Kalian bisa lihat semua. Astagfirullah. Kalian bisa lihat aturan PPKM kami sudah ikuti ya. Astagfirullah. Sudah, sayang. Lihat dia tampar istriku ya. Sampai merah muka istriku dia tampar. Saya juga dia tampar. La ilaha illallah. Dulu saya. Sampai berdarah istriku, sayang. Keluar ketuban itu, Pak. Sampai keluar air ketuban istriku, sayang. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Beginilah aturan PPKM sekarang ya. Ajar! Astagfirullah. Sudah. Kalau saya jauh-jauh, awas!
Sudah, saya sudah. Sudah. Pastor, kalian bisa melihat ya, kalian bisa melihat saya lagi live ya. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Tunggu saya. Sabar. Sabar. Tunggu saya. Mana tadi dengan sapul, Pak? Bapak yang anggota, kenapa tidak tinggal lanjut itu yang tadi sapul itu, Pak? Iya, dia mau kekerasan, Pak. Iya, dia memang kekerasan. Ada buktinya sampai merah minyak seribu, saya juga ditampar. Astagfirullahaladzim. Kenapa kita anggota kasar begitu, Pak? Kalau itu jangan bicara. Itu jangan, kita setuju juga gitu cara. La ilaha illallah. Sebenarnya tadi, nah udah, kenapa udah? Iya, dia langsung masuk, pada langsung mengamuk, Pak. Udah. Kita sabar tadi, kita cuma bicara baik-baik, Pak. Ada CCTV. Iya, ada CCTV. Kalau tidak terima. La ilaha illallah. Lihat, Pak. Lihat ini. Dia bilang, kenapa berpakaian seperti itu? Terserah saya, ini rumah saya, kok. Sudah tentu pulang, kok. Kenapa? La ilaha illallah. Aman kan itu anggota, Pak. Rasa CCTV, Pak. Aduh. Sudah, Pak. Masak. Sudah, Bangsat! Harusnya itu dia anu pasal pulgete tadi, Pak. Tunggu ya. Bapak saya lagi sakit ya. Sudah. Stop. Lihat ya, kami tidak melakukan kesalahan ya. Kami tidak melakukan kesalahan sini, Pak. Kami ikuti semua aturan pemerintah. Tapi apa yang diperlakukan seperti ini, Pak? La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Dia tiba-tiba langsung masuk, Pak. Langsung emosi, langsung tampar siriku. Apakah anggota seperti itu, Pak? Sapul PPJ lagi, Pak. Iya. Kalau ada keberatan silakan. Iya, Pak. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ada, Pak. Ini saya juga rekam dari live loh. Yang saksikan 2000 lebih loh. Ya. Lihat ya. Astagfirullahaladzim. Saksikan. Dan alasannya dia memukul kenapa? Oh, karena ini, Pak. Dia masuk ke dia dia katanya emosi ya. Dia bilang santai, dia bicara begitu sama Pak. Dia juga permasalahan pacar saya. Ya. Loh, kenapa dengan pacar saya? Ini kan rumah saya. Terus dia tidak ini ada para perempuan dibilang, kamu bukan warga di sini. Saya bilang, saya warga di sini. Terus katanya dia bilang, kenapa kamu buka kamu kayak orang barat? Terserah. Saya memang asli di sini. Saya asli Goa. Dia bilang, kenapa muka kamu seperti itu kayak orang barat? Loh. Ya. Saya apa hubungannya dengan kopi? Ini, Bu, apa? Pokoknya itu yang pelaku harus ditangkap. Saya tidak terima. Ya. Kenapa harus pemukulan? Ya. Dan kami juga sudah Pak, kami sudah bilang ini di live. Ini di live. Tolong, kami putar musik itu hanya untuk di live. Kami cari endorse di sini. Kami endorse. Kami tukang endorse cari nafkah. Hai. Hai bro, lain yang marah kamu itu sam. Hai, nah yang marah kita harus ngambil data itu. Nah yang marah nggak alam. Apa? Hai, nah yang nggak tahu nggak rutar nih kamu. Hai. Kaya orang nggak tahu apa korisnya, mau nggak tahu apa korisnya, apa korisnya ini nih. Kita hormat, ini hormat. Butuh terus nggak suyu, mai. Ini ngaruh dari tuh gini lagi. Kamu itu sambil aja, saya pindah naik yang baru. Nggak kita lihat. Hai, tain ini Pak. Hai, ini marotas utas umat namirat tadi. Udut, harus tadi. Ini rembuk marotas itu, guys.
Ay, nang ay ngamat ngamat dire jo. Ay, sige ka. Hey po. Ay. Hay, hay. Hay po. Aro kai. Ay ay ay. Bais, bais, bais. Ay ay ay. Hay. Hay. Ha? Ay. Ah, magnaara sa grad. Ay, aro ay po. Ay. Ay, aro ay. Amir datang. Ay ngara kelas. Ay ay ay. Ay ay ay. Oh, kaya ay ay. Ay ay ay. Ay ay. Wah, tesai. Nah, ini gede marahan. Ini yang murid itu sama kayak keras. Ini gede marahan yang suruh anak lo kotor kemarut tarap enak kayak nyaman. Kami, kita udah silat. Nah, ini lah, semara enak ini. Hai. Saya bang, saya lagi tambah ini. Oh, maaf, kami udah ngajak, Pak. Pak, di sana, anak ambas. Ngali, besok di sakrat ngarau. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Hai, ya, ya. Hai. Hai. Wah, tesai, ya, ya. Hai. Aku baru tahu nyakin ya. Ini juga lah, sebentar kalau kami datang dan biasa. Sama berlut teruk mes. Berlut teruk mes telah rak. Teruk mes selalu mes selalu kalau kayak gitu. Ayo, Abu berikan kau.